Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas kata kunci ibadah. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Ku. Saudara, kata kunci ibadah adalah abdi. Sekali lagi, abdi. Yang dimaksud mengabdi, ketika diri kita ini menjadi alat pendengaran, alat penglihatan, alat perkataan, seperti yang saya sering sebut, bahwa bukanlah mata yang melihat, bukanlah telinga yang mendengar, bukanlah mulut yang berkata-kata, tetapi alat. Sekali lagi, alat. Kita tunduk patuh kepada kodrat penciptaan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Ku. Saudara, kita ini seperti wayang, mengabdi pada dalamnya, tunduk patuh pada dalamnya. Apa kata dalam? Apa kehendak dalam? Patuh. Inilah pengabdian yang sebenarnya. Yang dimaksud dalam ayat 56 surat As-Syariyat. Ayat ini banyak tidak memahami maknanya. Sekali lagi, ayat ini banyak orang yang tidak memahami makna yang sebenarnya. Saudara, kita ini abdi dan sudah mengabdi, tapi kita harus beradab, berbuat yang hak, yaitu berbuat kebaikan, karena Allah itu maha baik. Dialah kebaikan. Subhanallah. Kemudian saudara, kita merujuk dalam firman Allah, aku ingin ditemukan. Sekali lagi, aku ingin ditemukan, atau aku ingin dikenal, lalu diciptakan makhluk dari zat-Nya. Makhluk itu disebut rahasianya. Sebenarnya surat ini turunan atau rujukan surat As-Syariyat ayat 56. Sekali lagi, surat ini turunan atau rujukan surat As-Syariyat ayat 56.
yaitu awal penciptaan makhluk. Ini rujukannya. Tetapi setelah Al-Quran disalin dan dikasih titik oleh Al-Hajjaj bin Mansur, urutannya pun berubah, tidak lagi teratur seperti Iqra, ayat yang paling pertama, dan Al-Fatihah itu juga tertukar. Karena asalnya dalam masa Sayyidina Utsman sesuai urutan wahyu yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih teratur dalam masa Sayyidina Utsman. Tapi kan ada perubahan dengan alasan supaya mudah dipahami, dimaknai. Justru bermacam-macam makna. Saudara, Iqra bermakna kita harus belajar terlebih dahulu mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Itulah makna Iqra. Kita harus belajar mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama harus mengenal Allah. Awal agama mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Saudara, orang tidak mengenal Allah yang menciptakan dirinya, pasti dia ucapannya selalu memojokkan orang lain. Dia merasa paling benar, paling baik, karena dia tidak mengenal Allah yang maha benar, yang maha baik. Kemudian dia merasa, na'udzubillah. Berarti orang seperti ini salah dalam beragama. Salah beragama. Saudara, dimanapun Anda berada, saya mengutip sedikit kata Imam Ja'far Siddiq. Beliau berkata, jika kamu ingin melihat kedalaman ilmu seseorang, jangan lihat dari pakaiannya, dari banyaknya beribadah, puasa, sholat, dan jangan lihat dari ucapannya, tetapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Subhanallah. Saudara, demikian. Terima kasih yang tak terhingga telah mendukung terus-menerus channel ini. Semoga saudara semua diberikan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.